Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan sampingan pagi ini, saya akan membahaskan sebuah judul yang bersifat light and easy atau ringan dan santai, iaitu yang tidak kamu ketahui dari dia, yang lainnya perihal gayamu. Teman-teman, di topik bacaan sampingan pagi ini, kita akan cuba memperlihatkan dengan lebih terperinci gaya asli kamu yang cukup dikagumi oleh si dia dan yang lainnya, sehingga ramai yang ingin meniru gaya kamu. Nah, apakah kamu bakalan menjadi trendsetter yang berikutnya? Kita lihatkan dengan lebih dekat lagi ya, kualitas-kualitas yang kamu miliki dari mata si dia dan yang lainnya. Baiklah, kita lanjutkan saja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya ingatkan, ini adalah bacaan umum yang bakalan menarik energi banyak orang. Kebijaksanaan kamu amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Baik guys, kita akan mulakannya. Kita akan cuba melihatkan dahulu menurut diri kamu, ya. Seperti apakah kualitas atau kekuatan yang kamu miliki? Kita cuba tarik energi kamu dahulu ya. Okay guys, let's see. Menurut diri kamu sendiri, apakah kualitas ataupun kekuatan yang kamu miliki? Menurut diri kamu sendiri, apakah kualitas ataupun kekuatan yang kamu miliki? Okey teman-teman, di sini ada King of Diamond ya. Saya melihat kamu ini sebagai seseorang yang cukup responsible person, seseorang yang cukup bertanggungjawab. Kamu ini seseorang, jika kamu seorang lelaki yang menonton ataupun wanita yang menonton ya, kamu seorang yang cukup bertanggungjawab dan kamu, you are the provider. Kamu akan membekalkan ya keperluan rumah, keperluan keluarga, adik-beradik kamu, orang tua kamu dan sebagainya. Kamu cukup bertanggungjawab di sini. Saya menangkap energi kamu yang cukup bercita-cita, ingin menjadi seorang yang berjaya. Beberapa di antara kamu di sini cukup mapan ya. Beberapa di antara kamu di sini seperti apa yang kamu inginkan, boleh kamu dapatkan ya. Daripada segi keuangan, tidak ada masalah ya beberapa di antara kamu di sini. Dan saya menangkap walaupun kamu cukup berusaha, cukup bertanggungjawab, ada sisi kesepian daripada hati kamu di sini. Nah, saya tidak tahu teman-teman ya. Tetapi yang pasti mungkin ya, beberapa di antara kamu di sini, mungkin anak tunggal, anak pertama dalam keluarga, ataupun kamu anak bongsu di sini. Yang pasti kamu diandalkan. Maka kamu merasakan kamu perlu ya, memperlihatkan sisi kekuatan kamu, dan ada kalanya kamu kesepian. Tidak ada orang yang dapat melihat ya ketika kamu kesepian, ketika kamu kemurungan, dan kamu sentiasa harus memperlihatkan sisi kekuatan ini kepada keluarga kamu, di mata orang banyak. Kerana kamu merasakan seolah-olah ya orang sekitar kamu, keluarga kamu cukup mengandalkan kamu di sini. Beberapa di antara kamu di sini beban kamu cukup berat. You are the provider ya, sama ada kamu perempuan ataupun lelaki, kamu perlu memenuhi kebutuhan keluarga, orang tua ataupun adik-beradik kamu. Nah, seperti saya katakan tadi ya, kita akan lihat lagi. Nah, beberapa di antara kamu dengan kehadiran kartu King of Diamond ini memperlihatkan bahawa kamu sudah agak berumur di sini ya. Mungkin lewat 30-an, 40-an, 50-an dan mungkin lebih dari itu. Kita akan lihat lagi ya sisi kekuatan kamu. Kamu adalah orang yang cukup penyayang teman-teman ya. Dan kamu akan pastikan walaupun mungkin ya keinginan kamu sendiri tidak dipenuhi, tetapi kamu akan pastikan yang kamu dapat memenuhi keperluan orang lain. Kamu orang yang cukup bertanggungjawab. Di sini teman-teman ya, your main concern, perkara yang benar-benar merunsingkan kamu adalah dari sisi keuangan. Nah, bagaimanakah untuk mendapatkan uang seterusnya? Bagaimanakah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik? Apakah perniagaan ini, perusahaan ini dapat dikekalkan? Banyak perkara yang berkaitan dengan materi, keuangan ya, yang sering menghantui kamu. Tetapi ini hanya menguatkan kamu. Kerana kamu akan mencari arah, mencari solusi untuk memastikan yang kamu akan ada uang yang secukupnya.
kamu sering ya teman-teman ya, risau akan keuangan, kestabilan. When the next money will come. Nah ini yang sering kamu pikirkan. Bagaimana untuk menafkahi keluarga, orang tua, anak-anak, adik-beradik. Karena kamu benar-benar diandalkan di sini. Ada kalanya teman-teman ya. Nah, ketika Five of Diamond ini bersebelahan dengan King of Pentacles ataupun King of Diamonds ya, ini memperlihatkan lagi ya sisi kamu yang cukup kesepian. Kamu merasakan susah ataupun senang harus kamu tanggung sendiri ya. Kamu harus melakukan semua sesuatu itu sendiri, sendirian. Tidak ada orang yang dapat melihatkannya ketika kamu kesendirian berjuang seorang diri, ketika kamu susah hati. Kamu merasakan kamu tidak dapat menunjukkan sisi ini ya kepada orang lain. Apa yang kamu tampilkan adalah kekuatan. Bahwa kamu boleh diandalkan, boleh diberikan tanggungjawab. Tetapi ketika kamu kesepian, berjuang seorang diri, tidak ada yang melihatnya. Kita akan lihat lagi ya. Saya tidak tahu teman-temannya, tetapi mungkin ya beberapa di antara kamu ya, mungkin masih mengharapkan bantuan sama ada daripada harta keluarga ataupun daripada sosok orang tua lelaki. Mungkin kamu ini dibantu oleh ayah ya, orang tua kamu, ayah, sosok pakcik. Seorang sosok orang tua lelaki, mungkin abang sulung kamu di keluarga ya, yang turut memberikan kamu support ini. Kamu merasakan kamu tidak mendapat bantuan daripada orang lain kecuali daripada sosok bapa kamu, orang tua kamu ataupun pakcik ataupun abang sulung kamu. Seperti itu ya. Ataupun mungkin ada seorang kawan baik lelaki ya yang sudah agak tua, mungkin lebih tua dari kamu atau sepantaran, yang sentiasa mendukung, membantu kamu ya ketika kamu mengalami masalah keuangan. Kita lihat lagi ya. Di sini Two of Heart. Terlintas sejenak di hati kamu ya, sama ada kamu perlu bekerjasama dengan orang lain untuk menambahkan pendapatan ya, untuk memperluaskan perniagaan. Tetapi kerana Five of Diamonds ini hadir di tengah-tengah, kamu mengambil keputusan untuk tidak menggunakan kekuatan orang lain. Tetapi depend on yourself. Kamu seperti merasakan kamu tidak boleh mengandalkan ini terhadap orang lain. Kamu perlu bergantung kepada diri kamu sendiri. Nah, ini berbalik kepada apa yang saya barusan sebutkan tadi ya. Susah senang, kamu tanggung sendiri. Bukan itu saja teman-teman ya. Bukan susah senang kamu tanggung sendiri, orang lain juga turut mengandalkan dirimu. Di sini kamu merasakan apakah perlu ya mendapatkan bantuan orang lain ya, bekerjasama dengan orang lain. Tetapi kamu sedar ini hanya akan bakalan mengecewakan kamu. At the end of the day, kekuatan itu lahir daripada diri kamu sendiri. Kamu perlu menggantungkan ini kepada diri kamu dan kamu perlu bersikap bertanggungjawab. Nah, untuk meringkaskan ya kekuatan dan kualitas kamu teman-teman. Jatuh bangunnya kondisi kamu dalam keuangannya, kamu tanggung sendiri. And so far, you have done a good job. Kamu jatuh bangun sendiri. Tidak ada orang yang membantu kamu. Ya, mungkin ada dukungan daripada orang tua ini, tetapi tidak ada orang lain yang membantu kamu. Tidak ada orang lain yang memberikan kamu semangat. Tetapi walaupun kamu jatuh bangun, kamu masih dapat mengimbangi kondisi kamu berlandaskan kekuatan diri kamu sendiri. Nah, ini kekuatan kamu. Kerana kamu adalah orang yang cukup bertanggungjawab. Boleh diandalkan. Kamu benar-benar serius dan fokus ya ke arah masa depan kamu. Kamu adalah orang yang penuh planning, penuh perencanaan. Bukan saja berencana, tetapi kamu setelah merencana ya, kamu akan mengendalikan perencanaan itu dengan baik. Nah, ini kekuatan kamu teman-teman ya. Kita akan lihatkan lagi teman-teman. Menurut si dia, seseorang yang kamu cintai ataupun seseorang yang hadir di pikiran kamu detik ini, seperti apakah kualitas atau kekuatan kamu di mata orang yang kamu cintai? Siapapun dia yang sedang hadir di pikiran kamu detik ini. Orang pertama yang hadir mengindikasikan dia sangat penting di hati kamu ya. Menurut mata si dia, orang yang kamu cintai, seperti apakah kualitas dan kekuatan kamu di sini? Oh wow teman-teman. Menurut si dia, kamu ini action oriented. Ketika kamu merencanakan sesuatu, seperti saya katakan tadi, kamu juga akan ada aksinya. Kamu bukan sekadar ngomong doang teman-teman ya. Kamu tidak akan sekadar mungkin ya merencanakan sesuatu tetapi tidak melaksanakannya.
kamu adalah orang yang action oriented. Jikalau kamu merencanakan sesuatu, kamu akan merealisasikan impian itu. Maksudnya begini, apa pun yang terjadi teman-teman, kamu akan melaksanakan sebuah rancangan. Kamu akan wujudkan sebuah aksi. Kamu tidak tahu di sini ya, sama ada kamu akan berjaya ataupun tidak, tetapi kamu berani untuk mengambil risiko itu. Orang ini sedar ya, orang yang kamu cintai sedar. Kamu tidak mahu sekadar ya berada di zona nyaman kamu, tetapi kamu ingin bertindak. Kamu ingin bertindak untuk memperbaiki ya kehidupan kamu agar lebih baik. Nah, itu yang sedang terjadi di sini ya. Dia merasakan kamu adalah orang yang benar-benar akan bertindak. Bukan hanya sebatas berbicara kosong, tetapi kamu akan realisasikan segala perencanaan kamu. Dia sangat suka kerana kamu tidak akan duduk diam diri, tidak akan berada di zona nyaman kamu, tetapi kamu seperti akan melawan arus, mencuba nasib kamu. Dan dia merasakan kamu ini tidak pernah lelah ya, tidak pernah berputus asa. Dari sudut pandang matanya teman-teman ya, kamu sentiasa mencuba. Nah, ini yang dia rasakan. Kamu orang yang tidak pernah give up. Walaupun mungkin ya ada yang tidak mendukung dan sebagainya, tetapi kamu tetap maju ke depan. Dan dia sangat sukakan ini kerana kamu tidak akan melengah-lengahkan waktu ya, menunda-nunda akan sesuatu yang ingin kamu lakukan. Kita lihatkan lagi teman-teman. Menurut orang sekitar kamu, keluarga kamu dan yang lainnya, seperti apakah kualitas dan kekuatan kamu? Dari mata keluarga, orang sekitar kamu ya, kawan-kawan kamu dan sebagainya. Menurut mereka ini, apakah kualitas kamu? Wow, di sini teman-teman, kamu adalah orang yang pantang menyerah kalah. Kamu sangat fokuskan kepada kejayaan. Ketika kamu merasakan ya penghasilan kamu tidak baik, kamu berada di titik yang paling rendah, kamu akan bangkit kembali. Kamu tidak akan menyerah kalah dengan begitu mudah. Kerana di sini teman-teman, di mata orang banyak dan keluarga ataupun kawan-kawan kamu, kamu adalah seseorang yang fokuskan kepada kejayaan. Kamu tidak akan begitu mudah ya menyerah begitu saja. Jikalau kamu jatuh, kamu akan bangkit kembali. Di sini mereka memperlihatkan kamu ada sisi kekuatan. Maka di sini terlihat ya, kamu adalah orang yang jatuh bangun ya. Kamu akan mengimbangi. Angka 2 itu menunjukkan balance teman-teman. Kamu akan mengimbangi segala sesuatu itu dengan baik. Bottom of the deck nah teman-teman, action oriented person. Ketika kamu dihadapkan kepada kesukaran ya, kesukaran hidup, keadaan yang benar-benar terpuruk, kamu mempunyai keberanian untuk bertindak. You have the courage. Kamu tidak perlukan keyakinan, support dari orang lain. Keyakinan itu hadir di hati kamu. Kamu adalah seorang yang cukup berani untuk menempuhi ya, segala likar-liku kehidupan di dalam hidup kamu. Kamu orangnya cukup berani. Di sini kamu bukan sahaja berani, kamu semakin berani ketika berada di titik yang paling rendah. Big courage ya. Kamu seorang yang tidak akan begitu senang ya, begitu mudah menyerah. Dan di sini teman-teman ya, kamu terlihat mempunyai karisma yang cukup baik. Kamu seorang yang cukup berkarisma. Dan ini juga seperti mendorong, menarik perhatian orang lain. Yang menjadikan kamu panutan. Daripada kartu ini teman-teman ya, it looks like you going to be the next trendsetter teman-teman ya. Ramai yang akan jadikan kamu panutan. Menjadi contoh bagi mereka kerana sifat keberanian kamu yang akan berusaha. Kamu tidak pernah mengenal ya erti lelah, erti kepenatan. Kamu tetap akan bangkit dan bangkit semula. Ada sisi keberanian kamu. Nah, sementara kamu tidak mendapat dukungan daripada orang lain, apa yang kamu lakukan, kamu walaupun dalam keadaan seperti ini ya, terpaksa menggunakan keyakinan diri, keberanian diri untuk menempuhi segala sesuatu, tetapi kamu orangnya baik. Malahan teman-teman, kamu turut mendukung orang lain yang berada di posisi yang sama seperti kamu. Bukan sahaja kamu tidak mendapat dukungan daripada orang lain, tetapi kamu turut memberikan dukungan kepada orang yang senasib dengan kamu. Di sini teman-teman ya, kamu memberikan semangat kepada orang lain kerana pada waktu yang sama ketika kamu melakukan ini, kamu merasakan semangat itu diberikan kepada kamu. Kamu tidak mementingkan diri kamu. Kamu berusaha dan kamu tetap ya memberi dukungan support kepada orang lain yang memerlukannya. Dengan kehadiran Queen of Wands ataupun Queen of Clubs ini teman-teman ya, memang jelas terlihat ramai yang cemburukan kamu. Di sini sudah terlihat dengan jelas ramai yang melihatkan karismatik kamu, keberanian kamu, sisi keyakinan kamu, kekuatan kamu sehingga ramai yang cemburu.
Kerana di sini teman-teman, dengan kehadiran Queen of Club ini ya, kamu dengan begitu mudah dapat menarik perhatian orang banyak, lawan jenis, dengan just like that. Orang lain akan kuat cemburu ya, sehingga mereka tidak dapat mengontrol emosi mereka, emosi yang terlalu cemburu akan diri kamu. Nah teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya, sisi kualitas dan kekuatan kamu di sini. Kita akan mulakan, seperti apakah kualitas kamu di mata orang banyak? Apakah lagi yang dilihat oleh orang banyak ya, sehingga ramai yang cemburu? Nah ini merangkumi kawan-kawan kamu, kawan baik kamu, adik-beradik kamu, orang yang rapat dengan kamu, orang sekitar kamu. Mungkin juga rakan sekerja kamu ya. Kita cuba lihatkan di sini. Seperti apakah kualitas kamu di mata orang banyak? Sehingga ramai yang ingin meniru ya, trying to imitate you. Kamu bukan sahaja dijadikan panutan teman-teman ya, tetapi ramai yang ingin meniru, copy ya, imitate gaya kamu. Kita cuba lihatkan, mengapakah ramai yang ingin imitate ataupun copy gaya kamu di sini? Kita cuba lihatkan ya. Mengapakah ramai yang ingin meniru gaya kamu? Okey teman-teman, di sini ada unfold your own myth. Kerana di sini kamu belajar daripada pengalaman kamu sendiri. Kamu tidak akan seperti belajar hanya daripada pengalaman orang lain, tetapi pengalaman hidup kamu ini teman-teman. Daripada berlandaskan pengalaman hidup kamu ini, kamu berlandaskan ini ya, kamu menjadi orang yang lebih baik. Berlandaskan pengalaman kamu sendiri, jatuh bangunnya hidup kamu dan sebagainya. Nah, berlandaskan pengalaman seperti ini, kamu seperti dapat maju dengan lebih baik. Orang yang cukup berpengalaman, maka kamu tahu apa yang baik dan apa yang tidak. Nah, di sini teman-teman, bloom like a, saya tidak akan menyebut perkataan ini ya. I can't believe ada perkataan seperti ini di kartu ya. Kamu akan mekar ya. Kamu akan mekar seperti bunga ini. Walaupun dalam keadaan keterpurukan, kesukaran, kamu masih lagi akan mekar seperti bunga ini. Ramai yang tidak tahu teman-teman ya, yang kamu ini sedang mengalami kesukaran, apa yang mereka lihat adalah kamu mekar seperti bunga ini. Sekurang-kurangnya, kamu mengekalkan penampilan itu. Tidak banyak yang tahu sisi kesedihan kamu, kesepian kamu. Mereka hanya melihat kekuatan yang kamu tampilkan. Di sini teman-teman, look beyond the surface. Kerana sisi kualitas kamu teman-teman ya, kamu adalah orang yang hanya tidak akan mendengarkan orang lain. Tidak semudah itu. Kamu tidak akan memandang sesuatu itu daripada surface-nya sahaja. Kamu akan benar-benar merenungkan, menyelidik, menganalisa sebelum kamu menyimpulkan sesuatu. Kamu tidak akan sebatas mendengarkan omongan orang lain, hanya melihatkan daripada luaran dan menyimpulkan sesuatu. Apa yang kamu lakukan di sini, kamu akan merenung sebuah isu itu dengan lebih baik, dengan lebih dalam, sebelum kamu mencapai sebuah keputusan ataupun menyimpulkan sesuatu. Walaupun mungkin ya keluarga kamu, rakan-rakan kamu memberitahu kamu sesuatu sehingga cuba meyakinkan kamu, tetapi kamu tidak akan mendengarkan dari mereka. Kamu akan membuat analisa sendiri, menyelidiki sesuatu itu sedalam yang mungkin. Tidak akan hanya melihat di permukaannya sahaja. Cari tahu apakah hal ini benar-benar seperti ini. Apakah yang diberitahu benar-benar seperti ini? Kamu akan menyelidik, menganalisa dengan lebih dalam. Kamu tidak akan begitu cepat menyimpulkan sesuatu berlandaskan apa yang diberitahu oleh keluarga, sanak saudara, rakan-rakan kamu. Kamu tidak akan menyimpulkan sesuatu itu dengan begitu mudah. Kamu akan cari tahu sendiri. Nah, ketika karakteristik kamu seperti ini ya, ini menunjukkan sifat kamu yang very careful, cukup berhati-hati. Tidak akan menyimpulkan sesuatu itu tanpa analisa yang baik. Nah, ketika kamu menjadi orang yang seperti ini, looking through details, ini menguatkan lagi kualitas kamu. Kamu menjadi orang yang lebih baik kerana kamu akan menganalisa segala sesuatu itu dengan lebih dalam. Tidak akan hanya sebatas mendengar ya omongan-omongan orang. Kita lihat lagi di sini ya. Mind your own monkey business. Nah, ini monyet-monyet yang saya sebutkan dalam bacaan yang sebelum ini ya. Ketika monyet itu tidak berani, akan menanti monyet yang lain yang memula duluan. Berkomentar yang macam-macam. Kemudiannya, monyet yang kedua itu akan menggunakan keberanian monyet yang pertama untuk berkomentar. Nah, itu saya jadikan contoh sebenarnya ya. Tetapi dari kartu ini, mind your own monkey business. Kamu adalah orang yang menjaga
kain kamu sendiri. Kamu ada kualitas kamu adalah apa, teman-teman? Kamu tidak akan menyibuk akan hal orang lain. Kamu tidak akan sibuk menjaga tepi kain orang lain. Kamu lebih mind your own business. Kamu lebih fokus ke arah hidup kamu, kerja kamu, keuangan kamu, bagaimanakah untuk memperbaiki diri kamu. Kamu tidak akan menyibukkan diri dengan urusan-urusan orang lain. Kerana kamu sedar di sini, ini tidak akan memanfaatkan kamu. Nah, orang lain di sini banyak yang mengata-ngata kamu. Kerana apa? Kerana mereka cemburu. Tetapi kamu membiarkan. Apapun omongan orang itu, biarkan. You mind your own monkey business. Kamu hanya menumpukan apa yang perlu kamu fokuskan. Kamu tidak perlu, ya, kamu orang yang tidak suka mendengarkan gosip, ya, mengata-ngata. Kerana kamu sedar di sini, orang yang sama memuji kamu adalah orang yang akan menghancurkan kamu. Kerana mereka memiliki kemampuan itu. Maka kamu tidak mahu bercampur dengan monyet-monyet ini. Apa yang kamu lakukan, kamu dapat membedakan siapa yang baik, siapa yang tidak. Dari mata orang banyak, orang sekitar kamu, mereka dapat melihat yang kamu memilih kawan. Kamu orang yang tidak sebarangan akan berkawan dengan sesiapa sahaja. Nah, di sini saya tidak mengatakan kamu tidak ramah, tidak mesra. Not like that. Kamu ramah, kamu mesra. Tetapi kamu memilih dengan siapa kamu berkawan. Ketika kamu bercampur dengan sekumpulan manusia, ya, yang suka mengata-ngata, ya, yang suka kritik yang macam-macam, kritikan yang tidak membina, kritikan yang tidak membangun, kamu akan tinggalkan grup itu. Kamu akan tinggalkan kumpulan itu. Kamu memilih dengan siapa kamu berkawan. Nah, ini diperhatikan oleh orang sekitar kamu. Orang yang berada di sekitar kamu, mereka tahu kamu bukan calang-calang orang biasa yang akan berkawan dengan siapa sahaja. Kerana kamu adalah mind your own monkey business. Kamu lebih fokus ke arah memperbaiki hidup kamu, kerja kamu, keuangan kamu, memperbaiki segala sesuatu tentang diri kamu yang perlu diperbaiki, seperti kelemahan kamu. Nah, apakah gunanya kita sibuk dengan orang lain, ya, mengata-ngata, tetapi diri sendiri how? Di sini teman-teman ramai yang seperti itu, ya, monkey business. Sangat suka berkomentar macam-macam, mengata-ngata, tetapi jarang sekali, ya, ada yang merefleksi diri. Soalannya, ketika kamu mengata-ngata, apakah kamu mampu? Can you perform like the others? Apakah kamu mampu melakukan sebaik yang mungkin? Nah, ini yang perlu dipertikaikan. Sebelum kita mengata-ngata, teman-teman, perhatikan diri kita dulu. Nah, saya orangnya begini. Daripada fokus kepada yang lain, lebih baik perbaiki diri. Nah, dalam bacaan saya sebelum ini, teman-temannya ramai yang memberitahu saya dengan cara yang baik. Kak, tolong kak, jangan ulang-ulang. Kadangkala saya tidak sedar yang saya mengulangi. Kerana saya bekas ataupun mantan guru tadika, guru TK, teman-teman. Maka terbiasa dengan repetition. Mengulangi, ya, di hadapan kanak-kanak yang kecil. Maka saya kebiasaannya begitu. Nah, ketika saya menyedari, oh, begini, ya, saya perlu perbaiki. Daripada saya fokus ke arah orang lain, lebih baik fokus ke arah diri sendiri. Nah, di sini teman-teman, kualitas ini terlihat dengan jelas di mata orang banyak. Kamu memilih. Memilih kawan yang akan memberikan kamu keberuntungan. Kamu memilih kawan-kawan yang pandai, kawan-kawan yang bijak. Kamu tidak akan bercampur gaul dengan monyet-monyet yang kerumunan, ya? Kamu faham erti saya, ya? Kamu tidak akan bercampur dengan monyet-monyet yang berkerumunan. Monyet-monyet berkerumunan ini monyet-monyet yang tidak tahu membedakan apa yang baik dan tidak. Di sini kamu jelas. Daripada mengkritik orang lain, lebih baik merefleksi diri. Melihatkan diri sendiri dalam cermin dan memperbaiki. You mind your own monkey business. Ini penting sebenarnya, teman-teman, ya. Menurut saya ini kartu yang cukup penting. Nah, ini diperlihatkan daripada orang lain ke arah kamu. Mereka memperhatikan walaupun kamu ramah dan mesra, kamu pandai memilih kawan. Kamu tahu dengan siapa harus kamu bergaul. Siapa yang akan memberikan kamu keberuntungan dan siapa yang hanya memanfaatkan kamu. Kita lihat lagi, ya. Kualitas dan kekuatan kamu di mata orang banyak. Di sini ada get lost. Nah, di sini teman-teman, get lost. Kamu akan melenyapkan diri kamu ketika kamu tidak menyukai sebuah situasi. Daripada banyak ngomong, ketika kamu mungkin, ya, trap, terperangkap, ya, di situasi-situasi yang tidak menguntungkan. Mungkin berada di kumpulan kawan-kawan yang hanya akan menjatuhkan, ya, semangat kamu.
get lost. Kamu akan mencari cara untuk menyendiri. Pergi daripada mereka, lebih baik tidak ada kawan, menyendiri dan melihatkan kepada kualitas diri. Kerana di sini kamu sedar, ketika kamu susah, kamu sendirian. Ketika kamu senang, siapakah mereka yang ingin menumpang kebahagiaan diri kamu? Maka di sini get lost. Mereka dapat melihat ya teman-teman ya, bahawa ada kalanya kamu akan melenyapkan diri. Kamu datang dan pergi dalam hidup mereka. Ketika kamu merasakan kondisi itu tidak kondusif, tidak menguntungkan kamu, you know when to get away. Kamu tahu caranya untuk pergi dari mereka. Nah, ini diperhatikan oleh adik-beradik, sanak saudara, rakan sekerja, kawan-kawan, orang sekitar kamu. Mereka melihatkan kamu ini orangnya mesra, mudah dibawa bergaul. Tetapi kamu bijak untuk tidak bercampur gaul dengan orang-orang yang tidak menguntungkan. Mind your monkey business and get lost. Nah, ini diperhatikan oleh orang banyak ya. Kamu tahu, when is the time to keep your mouth shut? Maksudnya begini, ketika banyak omongan, kamu tahu bila perlu berbicara, bila perlu mendiamkan diri dan mulai memerhati. Ini juga diperhatikan oleh orang sekitar kamu. Mereka merasakan kamu ini cukup bijak. Kamu tahu bila berbicara, kamu tahu bila bercampur gaul, dan kamu tahu bila mendiamkan diri kamu. Dan kamu juga tahu bila mengasingkan diri kamu daripada orang banyak. Get lost. Di sini teman-teman, sing your own song. Kamu ini mempunyai signature style, gaya kamu yang tersendiri, yang bukan saja begitu menarik, tetapi dijadikan panutan oleh orang lain. Kamu tahu teman-teman, sing your own song. Nyanyikan lagu kamu sendiri. Nah, direct translation, which means teman-teman ya, kamu mempunyai signature style. Style itu maksudnya gaya kamu. Kamu memiliki gaya kamu yang tersendiri. Kamu tidak akan copy, kamu tidak akan imitate gaya orang lain. Tetapi apa yang terjadi, ini kartu penutup. Orang lain yang mengcopy, orang lain yang meniru gaya asli kamu. Kerana gaya kamu ini ya, kamu menjadi the next trendsetter. Kamu tidak seperti mengikut gaya orang. Kamu ada gaya kamu tersendiri. Gaya kamu yang cukup berkelas. Kamu tahu teman-teman, di sini saya menangkap ya beberapa di antara kamu yang ada kalanya ya mendiamkan diri, tidak mahu berbicara. Ini membuatkan kamu kelihatan kelas. Kerana kamu cuba seperti silent, mendiamkan diri kamu dan hanya memerhati. Ramai yang sebenarnya teman-teman ya bersebelahan dengan kartu ini ya, yang sangat cemburukan akan kemampuan kamu, kekuatan kamu, keyakinan kamu, keberanian kamu. Dan mereka jadikan kamu panutan. Ini gaya asli kamu. Ya? Kamu mempunyai signature style. Signature style itu seperti gaya kamu yang tersendiri, yang tidak kamu ikuti dari orang lain. Mereka melihatkan kamu ini berbeda. Kamu bukan calang-calang orang biasa. Lelaki yang berkelas, wanita yang berkelas. Nah, seperti saya selalu terapkan ya, kelas itu tidak ada di barang-barang yang kamu gunakan. Kelas itu berada di kamu. Itu yang memperlihatkan sisi kelas kamu di sini. Banyak hal ya teman-teman ya, saya tidak mahu bincangkan dengan begitu panjang ya. Tetapi di sini kamu dijadikan panutan kerana kamu memiliki your own signature style. Gaya kamu yang tersendiri. Kekuatan kamu yang lain teman-teman ya. Tender, fragile. Kamu menerima sisi kelemahan kamu seadanya. Kamu tahu teman-teman bagaimanakah kita membedakan orang yang bijak dan orang yang tidak bijak? Cukup mudah. Orang yang bijak akan mengakui bahawa mereka lemah. Mereka akan menerima sisi kelemahan mereka dan memperbaikinya. Orang yang konyol tidak akan menerima sisi kelemahan mereka. Mereka akan menampilkan kekuatan dan memberitahu orang lain yang mereka baik-baik saja, yang mereka tidak lemah. Mereka tidak akan cuba menerima sisi kelemahan mereka. Manakala orang yang bijak akan menerima segala sisi kelemahan mereka untuk menguatkan lagi ke depannya. Nah, ini perbedaan antara orang yang bijak dan orang yang tidak. Kamu memiliki semua package lengkap ini. Kamu tahu membedakan ya, kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang tidak. You mind your own monkey business. Di sini teman-teman, kamu juga tidak akan hanya mendengar ya omongan orang. Kamu akan menganalisa, apakah gosip ini benar? Perlu dilihatkan lebih daripada sebatas di permukaan. Kamu cari tahu. Kamu find out.
Kamu tidak akan hanya mendengarkan omongan orang dan menyimpulkan sesuatu. Ini membuatkan kamu berkualitas. Kamu tidak tergolong ya dalam lingkungan monyet-monyet yang berkerumunan ini, ya, monyet-monyet yang banyak ini. Kamu berbeda daripada monyet-monyet yang dalam satu kumpulan ini. Nah, ini adalah orang yang berkualitas. Nah, kualitas ini dapat dilihat dengan jelas daripada mata orang banyak. Nah, teman-teman jangan ada yang tersinggung ya, kerana penterjemahan saya ini agak direct. I'm not saying you're a monkey. Well guys, it doesn't matter. Jikalau kita monyet sekalipun, jadilah monyet yang berkelas, ya. Jadilah monyet yang tidak sama dengan monyet-monyet yang lainnya. Berani mengutarakan pendapat kamu dan tidak menggunakan keberanian monyet-monyet yang lain. Kamu jelas di sini, teman-teman, ya? Baiklah, kita akan lihatkan lagi, ya. Ini dari sudut pandang orang banyak, orang di sekitar kamu. Nah, seperti apakah pula kekuatan kamu di mata si dia? Kualitas gaya kamu yang tersendiri di mata orang yang kamu cintai. Seperti apakah pula kualitas kamu di mata si dia sehingga berjaya meyakinkan dirinya that you are the one and only, atau kamu adalah satu-satunya. Nah, kita cuba lihatkan teman-teman ya, gaya kamu yang berjaya mengikat hatinya. Menurut si dia, apakah kekuatan yang kamu miliki? Gaya aslimu yang berjaya meyakinkan dia that you are the only one. Dari mata orang yang kamu cintai. Clear the vessel. Di sini teman-teman, segala sesuatu yang tidak baik itu, kamu adalah orang yang akan menyingkirkan. Segala negative energy akan kamu singkirkan. Ini berbalik kepada barisan pertama kartu-kartu ini. Jikalau kamu mendapati ada orang yang toksik dalam hidup kamu, orang yang memanfaatkan kamu, kawan-kawan yang tidak menguntungkan kamu, akan kamu singkirkan. Kamu tidak akan segan silu memberi muka ya, memberi muka kepada mereka begini begitu. Dengan secara perlahan-lahan kamu akan mundur, get lost. Ini maksudnya ya, kamu akan pergi daripada kehidupan mereka. Kamu akan jadikan mereka teladan. Mungkin mereka hadir untuk memberikan kamu pelajaran. Setelah kamu mengenali siapa yang baik dan siapa yang tidak, kamu akan menyingkirkan segala energi-energi toksik itu. Di sini teman-teman, be authentic. Dari sudut mata orang yang kamu cintai, dia merasakan kamu ini sangat otentik. Nah, ini berbalik kepada tema readingan hari ini ya. Gaya asli kamu. Ini terkeluar ya kat ini ya. Be authentic. Dia menyedari ya, baik atau buruknya, ini adalah gaya asli kamu. Kamu tidak imitate, kamu tidak copy yang lain, malahan yang lain imitate dan copy kamu. Kerana kamu memiliki gaya kamu yang tersendiri. Mungkin dari segi percakapan, dari segi bahasa tubuh kamu, cara kamu melayani orang lain, diperlihatkan dengan jelas di sini. Dia merasakan kamu ini benar-benar menjadi diri kamu sendiri. Sehingga banyak yang dia pelajari dari kamu. You are very authentic. Di sini ada offer. Teman-teman, kamu seorang yang cukup baik ya. Kamu benar-benar orang yang cukup baik. Ketika kamu berada dalam sebuah kondisi keterpurukan, bukan sahaja kamu akan mendukung dan memberikan semangat kepada orang lain. Walaupun kamu memiliki sedikit mana apapun yang kamu miliki ya, kamu tetap akan menawarkan. Sama ada menawarkan bantuan. Nah, di sini jelas terlihat ya. Six of Diamonds, Six of Pentacles. Ada pemberian dan penerimaan yang cukup seimbang. Kamu orang yang baik hati, teman-teman. Nah, seperti kartu ini ya, offer. Kamu akan menawarkan tawaran membantu, memberi. Walaupun mungkin ya, posisi kamu mungkin tidak semua yang mapan di sini ya, tetapi kamu tetap akan membantu, offering help ya, memberikan dukungan, memberikan support, mungkin juga memberikan bantuan dari segi keuangan. Kamu tidak akan seperti berbelah bagi ya, ketika kamu merasakan ada yang ingin bantuan kamu, kamu akan membantu. Nah, khususnya orang yang kamu cintai, kamu tetap akan mendukung si dia. Mungkin uangnya tidak banyak ya, mungkin kamu lebih berjaya, kamu tetap akan berusaha untuk membantunya. Kerana di sini teman-teman, kamu adalah orang yang sangat memfokuskan kepada kejayaan. Kamu tidak akan menyerah begitu saja. Nah, ini menurut mata orang banyak ya. Kita lihat lagi. Di sini, wow, be aesthetic. Kamu orang yang cukup bersemangat, seperti electric teman-teman ya, electrifying. Seperti itu ya, kamu orang yang seperti percikan bunga api teman-teman ya. Kamu benar-benar bersemangat, semangat yang berkobar-kobar.
walaupun dalam keterpurukan ya, ketika kamu dihadapkan dengan sebuah keterpurukan, kamu semakin berani, semakin bersemangat untuk menempuhi ya, segala rintangan halangan yang ada di hadapan kamu. Kamu tidak akan menjadi seorang yang penakut, tetapi kamu seperti seorang yang menyahut cabaran itu. Nah, datanglah ya, segala petir dan sebagainya, kamu tetap akan mengharungi dengan tabah. Di sini dengan jelas memperlihatkan kamu ini tangguh orangnya ya. Di mata si dia, kamu ini kuat, berdaya tahan, tangguh orangnya, tahan banting. Wow, kamu lihatnya ini bersebelahan dengan be aesthetic ya. Be magnetized, teman-teman. Daya penarik kamu, teman-teman. Ini gaya asli kamu yang menarik seperti sebuah magnet. Ketika kamu, semangat kamu berkobar-kobar di sini ya, ini dengan secara tidak langsung kamu wujudkan aura yang cukup positif yang juga turut membantu diri kamu dan orang lain. Maka orang banyak, teman-teman ya, sangat suka menghampiri kamu. Ada kalanya kamu tertanya-tanya, ya, kenapa ya kak ya? Kadang-kala saya mendiamkan diri, kelihatan tegas, tetapi ramai yang akan mendekatkan diri mereka seperti saya. Nah, ini terjawab. Di mata si dia, orang yang kamu cintai menerangkan ini, menjelaskan ini. Kerana kamu ini seperti sebuah magnet. Kamu mempunyai aura penarik yang begitu hebat. Ada cahaya yang cukup terang yang lahir ya dari kamu. Nah, mungkin ya ramai di antara kamu di sini yang berzodiak fire element. Leo, Aries, Sagittarius. Ada kekuatan daya penarik yang tersendiri. Membuatkan orang lain bersemangat untuk mendekati kamu. Be magnetized. Nah, di mata si dia ini ya, orang yang mencintai kamu, berkali-kali teman-teman, dia mencuba ya, jikalau ini hubungan yang tidak mengizinkan, hubungan yang tidak memungkinkan, apapun kondisi kalian, berkali-kali dia cuba untuk menghindar, cuekin kamu, tidak mahu meneruskan hubungan ini, mungkin ada yang tidak berkomunikasi, tetapi dia kandas, dia gagal untuk menjauhkan dirinya dari kamu. Kerana apa teman-teman? Kerana kamu mempunyai daya penarik, semakin dia cuba menjauhkan, semakin dia tertarik kepada kamu. Nah, ini yang dia lihat dari matanya. Kamu magnet, teman-teman. Kamu memiliki gaya asli kamu yang benar-benar menarik bukan sahaja hati si dia, tetapi orang lain. Saya boleh pastikan, jikalau kamu pernah mengenali keluarganya, mungkin kamu pergi ke rumahnya, kamu pernah mengenali orang tuanya. Perhatikan ini. Orang tua si dia sangat tertarik kepada kamu. Khususnya, di pihak lelaki, sama ada pakciknya jikalau bapanya sudah tidak ada ya, ataupun bapanya jikalau orang tuanya masih ada, bapanya sangat menyukai kamu. Jikalau orang tuanya sudah tidak ada, mungkin pakcik, abang sulungnya ya, sosok seorang lelaki tua yang berpengaruh di keluarga akan sangat menyukai kamu. Di sini dengan jelas ya, kamu bukan saja menarik hati si dia, tetapi kamu juga berjaya menarik hati orang-orang di sekelilingnya. Kerana apa pun yang dia perhatikan di sini, ya, kamu tahu menyingkirkan energi-energi yang negatif, kamu mempunyai gaya asli yang tersendiri, kamu orang yang baik hati yang sering menawarkannya dukungan, bantuan dan sebagainya, kamu cukup bertenaga. You are electrifying. Ini bukan saja menarik minat si dia. Saya percaya kawan-kawan lelaki, kawan-kawan wanitanya, pakcik-makciknya juga tertarik dengan kamu. Mereka dapat memperhatikan kualitas yang kamu miliki. Nah, kamu mungkin akan memandang remeh, memandang rendah akan diri kamu sendiri. Kerana orang-orang ini tidak pernah mengutarakan pandangan mereka terhadap kamu. Maka bacaan hari ini sangat membantu. Di sini kita membongkar kualitas, kekuatan yang kamu miliki dari mata orang banyak dan dari mata si dia. Kerana mereka ini tidak akan memberitahu kamu, teman-teman. Mereka tidak akan memberitahu kamu. Dengan kehadiran King of Diamond ini, kamu tidak pernah akan tahu. Nah, apatah lagi ramai yang cemburu dengan kamu, Queen of Wands. Maka ketika cemburu, what do you think, you guys? Do you think they will come to you and tell you, hey, you are so good, you are so pretty, you are so good looking, you are so handsome? Mereka tidak akan lakukan ini kerana cemburu. Maka bacaan ini penting untuk kamu menyedari kualitas yang kamu miliki. Ini bukan sebatas kualitas, ini kekuatan kamu. Kita lihat lagi ya, dari mata si dia. Wow, be a channel guys. Ini begitu hebat sekali ya. Selain daripada menjadikan kamu panutan sebagai contoh ya,
mereka juga menjadikan kamu saluran. Satu saluran untuk berjaya. Menjadikan kamu the next trendsetter. Kamu benar-benar menjadi saluran yang membuatkan orang lain terinspirasi untuk berjaya seperti kamu. Nah ini, berdiri tegak, penuh dengan cahaya, penuh dengan keyakinan diri. Waduh, ini gambar ini saya tidak pasti teman-teman ya, sama ada YouTube mengizinkannya. Tetapi sebenarnya tidak nampak pun ya. Anyway, just to play safe ya, saya akan menutup gambar ini ya, just in case. Okay guys, ini merupakan sebuah saluran ya. Kamu menjadi sebuah saluran yang cukup baik. Saya tidak tahu teman-teman ya. Sebenarnya saya akui ya, ketika melakukan readingan ini pagi ini, saya agak kelelahan. Mungkin kerja saya yang terlalu banyak ya, sehingga saya tercungap-cungap dan kelelahan. Tetapi ketika melakukan readingan ini, saya mulai bersemangat. Seolah-olah saya dapat menarik ya, kualitas dan kekuatan kamu, sehingga memberikan saya semangat untuk meneruskan readingan ini. Kamu dijadikan saluran teman-teman, dijadikan inspirasi daripada mata si dia dan orang banyak. Saluran yang berjaya, kamu menginspirasi orang di sekitar kamu. Take the lead you guys, kamu disarankan oleh alam semesta to take the lead. Ini adalah momen yang tepat itu, take the lead, jangan lagi sentiasa follow. Jikalau kamu merasakan, kak saya tidak mahu lagi follow kakak, don't follow. Follow your heart. Nah itu contohnya. Kak saya tidak mahu lagi follow channel ini. Saya tidak mahu lagi follow kakak. Saranan saya, daripada hati saya yang paling dalam, take the lead. Ikuti kehendak hati kamu and shine. Bersinarlah ya. Ikut kehendak hati kamu. Take the lead. Take the lead itu apa teman-teman? Kamu, you are no longer a follower. Jangan hanya mengikut, tetapi kamu akan dijadikan seseorang yang lead. Lead itu apa teman-teman ya? Seseorang yang akan maju ke depan, yang akan diikuti oleh orang banyak. Dengarkan intuisi kamu. Saya juga turut memberikan bimbingan dan saranan itu ya, to take the lead. Tidak perlu menggembirakan saya, kak saya tidak mau lagi follow kakak, it's okay you guys. Listen to your heart. Take the lead. Ini merupakan momen yang tepat untuk kamu bertindak. Jangan lagi follow and follow. Di sini tanpa kamu sadari, ramai yang ingin copy, yang imitate you, ya, yang meniru gaya aslimu. Maka take the lead. Jadilah orang yang berada di posisi hadapan. Kamu memiliki kualitas itu. Kamu memiliki kekuatan itu. Mereka semua tidak akan beritahu kamu, teman-teman. But I'm telling you. Saya memberitahu kamu. Take the lead. Kamu lihat ya, di antara kamu dan dia, di mana pun posisi kamu, salah satu daripada mereka ini bercahaya. Ini mungkin kamu yang menonton, sama ada kamu lelaki atau wanita yang menonton. Tidak tertakluk kepada gender. One of it. One of the person. Bersinar-sinar bercahaya. Di mata si dia, teman-teman, kamu bukan calang-calang orang biasa. Kamu ini cukup berkualitas. Ada standardnya. Dan dia sangat bangga akan diri kamu. Mungkin ya kamu meremehkan kekuatan dan kemampuan diri kamu sendiri. Mungkin kamu tidak menyadari kamu memiliki kekuatan ini. Tetapi dapat dilihat dengan jelas dari sudut pandang mata orang yang kamu cintai. Baik teman-teman, kartu terakhir yang akan saya buka dengan cepat di sini ya. Kita lihatkan lagi kepada hal-hal yang lainnya yang membuatkan ramai yang cemburukan kamu. Mengapakah mereka ingin copy, ingin imitate dan sangat cemburukan kamu? Kita cari tahu lagi. Mengapakah kamu ini sangat dicemburui oleh lawan jenis, kawan-kawan, keluarga, sanak saudara, orang-orang yang berada di sekitar kamu? Kerana di sini teman-temannya, kamu dapat mengenal pasti ketika adanya badai yang melanda. Nah ini back to monkey business. Ketika kamu merasakan situasi tidak lagi kondusif, kamu akan pergi meninggalkan situasi itu. Kamu tidak akan campur dengan mereka, ribut-ribut dengan mereka, cari pasal dengan mereka, kerana kamu tahu ini tidak akan memanfaatkan kamu. You move on, get lost. Kamu tahu membedakan kondisi yang seperti apa yang lebih kondusif, kondisi apa yang tidak akan memberikan kamu sebarang keberuntungan. Di sini ada clover. Teman-teman, release your guilt. Kamu mulai seperti ada sisi kekuatan ya, yang mulai menyelami perasaan yang baru. Di sini segala kekesalan kamu di masa lalu, kamu lepaskan. Kamu mulai embrace. Kamu ada kualiti seperti mulai menyedari untuk menempuhi hidup baru. Nah, walaupun ini hanya berlaku ya baru-baru ini. Clever menunjukkan ya, mungkin baru-baru ini kamu baru dapat seperti melepaskan
dendam-dendam itu, frustasi itu, kemarahan itu ya. Tetapi kamu mulai mendekatkan diri kamu dengan hal-hal yang positif. Ketika kamu berubah sedikit demi sedikit, ini dipandang oleh orang lain. Mereka menyadari kamu mulai bertumbuh. Di sini ada feast. Nah, kamu lihat ya, ada seorang lady boss yang duduk di kerusi yang begitu indah. Nah, ini kamu ya, sama ada kamu seorang wanita atau lelaki yang menonton. Di sini teman-teman ya, kamu terlalu bekerja keras. Orang lain memerhatikan kamu benar-benar kerja keras sehingga perlu slow down and celebrate yourself. Kamu terlalu rajin teman-teman. Ini seperti sesuatu yang saya sebutkan ya sebelum ini ya. Saya selalu menggambarkan diri saya ya, die standing. Kamu tahu die standing itu apa? Mati berdiri teman-teman, bukan mati dalam posisi tidur. Kerana terlalu sibuk. Nah, you have to slow down. Orang lain merasakan kamu ini tidak pernah slow down. Kamu sentiasa bekerja keras. Segala peluang yang datang itu akan kamu rebutkan dengan cepat. Next to clever. Kamu orang yang pandai mendapatkan kesempatan, seseorang yang pandai merebut kesempatan yang ada. Nah, ini kualitas kamu. Sebelum orang lain melihatkan kesempatan itu, kamu sudah merebutkan peluang itu. You need to slow down. Terlalu kerja keras di sini ya. Kualitas yang lain teman-teman. Nah, di sini ada forgive. Kamu seorang yang pemaaf. Saya menangkap jauh di dalam hati kamu ya. Walaupun kamu mungkin mengutarakan ini. Tidak kak, saya tidak akan memaafkan orang itu. Nah, itu hanya sebatas di bibir kamu. Sebenarnya, secara psikologinya, orang yang tidak kamu maaf itu adalah diri kamu sendiri. Kamu memaafkan orang sekeliling kamu, tetapi kamu tidak pernah memaafkan diri kamu. Ini sesuatu yang tidak kamu ungkapkan, tidak kamu ekspresikan ke diri kamu sendiri. Apa yang kamu ungkapkan, no way, saya tidak akan maafkan sesiapa yang menyakiti saya. Itu hanya sebatas di bibir kamu kerana kamu marah. Orang yang paling tidak dapat kamu maafkan dan perlu kamu maafkan adalah dirimu sendiri. Kamu tahu teman-teman, kamu orang yang cukup berkualitas ya. Kamu benar-benar cukup berkualitas. Segala niat dan hati kamu yang baik ini ya, diperhatikan oleh alam semesta, diperhatikan oleh Tuhan. Ini ada seperti signal-signal yang masuk untuk saya ya, beritahu kamu, take it easy. Jangan terlalu menekan diri kamu di sini. Di sini kamu sudah bekerja keras. Kamu sudah mempamerkan ya gaya asli kamu sehingga kamu dijadikan panutan daripada orang lain. Ramai yang meniru gaya asli kamu. But you have to take it easy. Jangan terlalu keras, jangan terlalu menekan, jangan terlalu be so hard on yourself. Saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan itu ya. Kamu terlalu menyiksa diri. Jangan lakukan itu. Ketika kamu melampiaskan energi frustasi ini, saya tidak akan maafkan sesiapa. Saya akan balas dendam. Orang yang tidak pernah kamu maafkan sebenarnya adalah dirimu. Alam semesta ingin saya ya melalui bacaan hari ini memberitahu kamu, don't be like that. Maafkan dirimu. Maafkan dirimu. Jangan terlalu menyiksa dirimu ini ya. Lepaskan. Wow, teman-teman, princess. You can be your own knight. Nah, ini memperjelaskannya ke tema readingan hari ini. Begitu mempersonakan sekali gaya aslimu yang bikin ramai yang penasaran dan ingin meniru kamu. Sebelum ini, teman-temannya, kamu mengandalkan kekuatan emosi, kekuatan dukungan daripada orang lain. Mungkin dari dia yang kamu cintai. You need a hero to help you. Tetapi kini kamu menjadi hero kamu sendiri. Kekuatan itu ada di diri kamu. Kamu tidak perlu lagi mengandalkan orang lain. Sebelum ini kamu takut. Daripada ketakutan itu, kamu terlahirlah hari ini menjadi orang yang kuat. Dulu teman-teman, kamu banyak mengiyakan orang lain. Kamu mentidakkan diri kamu. Kini kamu mentidakkan orang lain dan mengiyakan dirimu. Kamu menjadi your own knight. Kamu tidak perlukan lagi seorang satria yang datang menyelamatkan kamu. Ini kartu yang bercanggah dengan damsel in distress, ya teman-teman ya. Damsel in distress adalah seorang gadis yang perlu diselamatkan, ya. Seperti Rapunzel yang berada di towernya. Ini bercanggah dengan itu bercanggah dengan kartu ini ya. Tetapi ini you are your own knight. Kamu ada kekuatan diri. Kamu tidak perlukan bantuan seorang hero, seorang heroine. Kekuatan itu ada di diri kamu. Kini kamu berjaya mendapatkan kekuatan itu berlandaskan segala ketakutan dan kegagalan kamu sebelum ini.
Kini kamu belajar untuk mentidakkan orang lain dan mengiyakan dirimu. Nah, ketika kamu mencapai kekuatan ini, teman-teman, ini yang diperhatikan oleh si dia dan dari mata orang banyak. You are unique. Kamu memiliki gaya aslimu yang cukup mempersonakan sehingga ramai yang cemburu dan ingin imitate, meniru gayamu. Teman-teman, raindrops. Guys, enjoy the rain. Mulai berjalanlah di waktu hujan ya, tanpa menggunakan payung. Kerana kamu tidak akan merasakan dirimu itu basah. Ketika kamu sudah basah kuyuk, teman-teman, sudah pasti ya, kamu tidak akan takut lagi kepada sebuah hujan. Kerana kamu sudah melalui likar-liku kehidupan yang menguatkan kamu. Nah, ketika badan sudah basah kuyuk, do I still need to use the umbrella, you guys? No need. Kamu sudah menjadi orang yang cukup kuat. Bukan itu sahaja. Kamu kini akan membuka payung itu dan memberi bantuan payung ini ya, mempayungkan orang lain. Orang lain akan jadikan kamu panutan. You are the next trendsetter. Gaya asli kamu yang cukup mempersonakan. Ini sesuatu yang tidak kamu ketahui kerana orang ini semua, teman-teman, ya, tidak akan beritahu kamu. Okay, guys. Hari ini saya tidak mahu membacakan sebarang zodiak, ya. Kerana kualitas dan kekuatan itu dimiliki oleh semua. Kamu perlu menyedari ini, ya. Maka ke-12 zodiak sign termasuk dalam pembacaan hari ini. Tetapi saya akan buka beberapa initial. Mungkin ada initial C dia, orang-orang yang cemburukan kamu. Nah, ini perlu kamu perhatikan. Jikalau tidak ada initial di sini, teman-teman, ya, ambillah sebatas tidak ada orang-orang yang tertentu, bahawa kamu perlu menyedari kekuatan diri kamu. Nah, seperti itu ya. Mungkin juga di sini ada initial-initial daripada si dia ya, yang dapat melihat kekuatan diri kamu ini dengan begitu jelas. Di sini ada huruf S Sierra, Q Quebec, P Papa, ada huruf W, M Mike, K Kilo, Z Zulu, A Alpha, H Hotel, X X-Ray, D Delta, C Charlie, dan terakhir sekali ada huruf F Foxtrot. Baik, teman-teman, saya harap kelihatan ya. Okay, guys, sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan pagi ini. Saranan saya, tetap percaya diri. And keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Sampai jumpa lagi di tayangan video malam ini. Bye, take good care.